episode Chelsea Shopping. Kali ini kita akan membahas Shengmu dan Yunmu. 这次我们要讲关于圣母 和韵母，请你们注意。 Dengarkan baik-baik ya. Yunmu adalah vokal dalam ejaan Pinyin. Dalam media kali ini kita akan membahas tentang. Karena kita sudah tahu apa itu arti Yunmu, sekarang mari kita praktek untuk membacanya. Dengan membuka mulut lebar-lebar ya. Ulangi setelah saya. Sekali lagi. Bagus sekali. Contoh dari Yunmu ini adalah yang artinya ekspresi terkejut. Selanjutnya, Yunmu ini dibaca Sekarang mari kita coba untuk membacanya. Contoh dari Yunmu ini adalah Mo, yang artinya gurun pasir. Selanjutnya, Yunmu ini dibaca Ulangi setelah saya. Sekali lagi. Bagus sekali. Contoh dari Yunmu ini adalah yang mempunyai arti angsa. Lalu Yunmu ini dibaca i. Ulangi setelah saya ya. Sekali lagi. Bagus. Contoh dari Yunmu ini adalah yang artinya baju. Lanjut. Selanjutnya, Yunmu ini dibaca U. Ulangi setelah saya ya. Sekali lagi. Bagus. Contoh dari Yunmu ini adalah Wu, yang artinya burung gagak hitam. Yunmu yang terakhir adalah I, yaitu dengan mengucapkan Yunmu I, namun dengan bentuk bibir menyerupai ucapan U. Jadilah I. Ulangi setelah saya. I. Sekali lagi. I. Bagus sekali. Contoh dari Yunmu ini adalah I, yang artinya ikan. Semua adalah konsonan awal pada ejaan Pinyin. Dalam media kali ini kita akan membahas tentang Shengmu ini dibaca Ch tanpa mengeluarkan aspirasi dari mulut ya. Ulangi setelah saya. Ch. Sekali lagi. Ch. Bagus sekali. Contoh kata dari Shengmu ini adalah C, yang artinya kertas. Selanjutnya adalah Shengmu ini dibaca C. C. Kalau yang ini mengeluarkan aspirasi dari mulut ya. Ulangi setelah saya. Chi. Chi. Bagus sekali. Contoh kata dari Shengmu ini adalah chi, yang artinya penggaris. Selanjutnya adalah Shengmu ini dibaca
shi shi. Ulangi setelah saya ya. Shi shi. Contoh kata dalam semu ini adalah she, yang artinya ular. Shengmu ini dibaca tidak mengeluarkan aspirasi ya. Ulangi setelah saya. Sekali lagi. Bagus. Contoh dari shengmu ini adalah zhongo, yang artinya berjalan kaki. Shengmu ini dibaca si, hampir seperti si, tetapi mengeluarkan aspirasi ya. Coba ulangi setelah saya. Sekali lagi. Bagus. Contoh dari shengmu ini adalah cao, yang mempunyai arti rumput. Selanjutnya, shengmu ini dibaca si, si. Ulangi setelah saya. Si. Sekali lagi. Si. Bagus. Contoh dari shengmu ini adalah si, yang artinya empat. Bagaimana teman-teman? Sudah paham kan? Semangat terus ya belajar bahasa Mandarinnya. Ciao.